Hai Kena, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya, Langgeng Cerioal, tentunya di channel Langgeng Hunting Vlog. Kalian apa kabar? Mudah-mudahan semua dalam kondisi sehat dan selalu dalam lindungan Allah serta dilimpahkan terus rezekinya. Amin. Hari ini adalah hari yang sangat-sangat spesial. Tahu kenapa? Karena hari ini untuk pertama kalinya Langgeng Hunting Vlog hunting di luar kota. Kebetulan ini kita hunting di daerah kota kecil. Bukan kota kecil ya, boleh dibilang kabupaten ya, Kabupaten Banjarnegara, tepatnya di Desa Medayu, Kecamatan Wanadadi, Kabupaten Banjarnegara. Kenapa saya bisa di sini? Karena kebetulan ini adalah kampung halaman saya, teman-teman. Jadi saya kelahiran sini dan kebetulan ini adalah momen mudik libur lebaran. Jadi saya sempatkan di sela-sela liburan lebaran buat hunting. Kebetulan ini spotnya bagus, mendukung ya teman-teman, karena ini areanya perkebunan, persawahan, perbukitan, pokoknya hutan lah ya teman-teman, mantap. Kemarin juga saya udah sempet survei ya teman-teman, kebetulan kita nemuin 3 titik spot yang berpotensi buat kita nyanggong. Nah, kebetulan kemarin juga udah sempet poin 3 ekor gulung tekukur. Kebetulan kemarin kita coba pancing pakai MP3, ternyata di sini burungnya masih belum kenal sama suara MP3 ya, jadi mereka langsung berdatangan ngumpul. Kebetulan kita sempat poin 3 ekor burung tekukur. Oke, saya ucapkan selamat datang buat kalian yang baru gabung di channel ini. Jangan lupa buat selalu dukung channel ini dengan cara like video ini, kemudian share ke semua teman-teman kalian. Dan jangan lupa yang paling penting, subscribe. Tekan tombol subscribe-nya, karena subscribe itu gratis, jadi nggak ada ruginya buat kalian tekan tombol subscribe. Kebetulan ini masih pagi ya, cuman udah keluar sinar mataharinya, udah mulai terik. Tapi di sini cuacanya lumayan suhunya lumayan sejuk lah, dingin karena ini daerah pegunungan ya teman-teman. Oke, buat hari ini kita mau coba berburu bajing ya teman-teman, karena di sini areanya banyak perkebunan jambu dan juga kebun kelapa, banyak bajingnya di sini. Kemarin kita waktu nyanggong tekukur itu banyak bajing yang terlihat, cuman kemarin kita fokuskan ke tekukur dulu. Buat hari ini kita mau fokuskan ke bajing. Mudah-mudahan nanti kita bisa mengurangi hama bajing di sini, karena di sini bajing itu merupakan hewan yang merusak buah-buahan. Di sini ada buah jambu citra, ada buah jambu kristal, ada juga kapulaga ya, seperti yang kita lihat. Itu bajing, kalau di sini nyebutnya bajing celele ya, atau mungkin teman-teman nyebutnya kekes. Itu sangat-sangat merusak dari tanaman tersebut. Oke, jadi ini hari-hari yang sangat menggembirakan buat saya, karena di samping saya bisa mudik lebaran, saya juga bisa sempatkan di sela-sela liburan saya buat hunting di area yang mungkin baru buat saya hunting. Dan ini areanya sangat-sangat mendukung, sangat-sangat potensial, pokoknya bagus banget. Oke, kalau gitu langsung aja ikutin terus video ini. Langsung aja kita let's go ha. Joss. Oke, teman-teman. Kita menuju ke spot ya. Ini jalan setapak perkebunan yang menuju ke spot. Spotnya nanti ada persawahan, ada perkebunan juga. Tuh, sekelilingnya. Kayak gini spotnya, teman-teman. Tuh. Mudah-mudahan nanti banyak ya tekukur atau bajing. Ini dia treknya teman-teman. Oh, treknya naik. Hah, kemiringan berapa nih kira-kira? 45an nih, 45 derajat apa 60 nih. Wah, pokoknya nanjak banget. Ngeres tenaga banget ya teman-teman. Tuh, bawah. Perbukitan
Kita tarik nafas dulu. Ini kita naik terus ya. Tuh. Sampai naik terus. Tinggi banget ini ya, teman-teman. Tuh. Oke teman-teman, barusan kita shot bajing ya, tapi itu kekes. Jadi kalau di sini penduduknya menyebutnya itu bajing celele. Jadi itu nggak enak dikonsumsi ya. Jadi itu hanya hama aja. Jadi kita buat ngurangin hama bajing. Oke, alhamdulillah poin. Nanti kita evakuasi ya teman-teman. Kita tunggu. Barangkali masih ada teman-temannya. Evakuasi dulu. Saya shot di sini ya teman-teman, tuh pohon ini dari bawah pohon itu jaraknya kira-kira 40 meteran. Ini bajingnya bajing kekes ya, jadi hama aja ini, hama nggak bisa dikonsumsi. Kalau bajing kekes itu nggak enak dagingnya. Jadi ini hanya hama aja. Di sini kayaknya nih teman-teman. Suara burung elang. Masih hidup. Masih hidup teman-teman. Ternyata masih hidup. Jadi kita ambil dari bawah. Tuh, teman-teman bisa kita lihat ya, tuh kelapanya dimakan bajing, tuh dimakan tupai.
Di sini emang tupai itu jadi hama. Oke, kita kurangin ya hama tupainya. Oke, teman-teman. Barusan kita shot bajing ya, tupai atau bajing kelapa. Nih, ada di pohon yang ini tadi. Tuh, pohon yang ini. Alhamdulillah poinnya jatuh. Kayaknya di sekitaran situ. Nah, kita evakuasi dulu. Tadi dia lari ke sini nih. Pas jatuh dia lari ke sini. Oh. Di pohon yang ini nih. Jaraknya 50-an. 40 sampai 50 meter. Alhamdulillah poin, terus dia jatuh kayaknya ke sini nih. Mana ya? Cari dulu. Tinggi banget ini teman-teman, curam. Mana ya? Oke teman-teman, udah kita cari ya. Cuman nggak ketemu. Kemungkinan sih masih hidup ya. Tadi sebenarnya dia jatuh. Nih, di atas pohon sini nih. Tuh. Di atas sini. Sebenarnya dia jatuh nih. Tuh, dari sini. Harusnya sih ada di bawah sini. Kemungkinan sih dia masih hidup. Terus pas nyampe tanah, dia langsung kabur. Sudah cari-cari nggak ketemu teman-teman. Oke, kita lanjut nyanggong lagi. Ini medannya. Yang kemarin kita survei ya teman-teman. Joss, bajing ada, tekukur ada. Mantep. Lanjut, ikutin terus, jangan di skip-skip. Oke.
Oke teman-teman, barusan kita shot ya, alhamdulillah poin kekes ya teman-teman, atau bajing celele. Oke, ayo kita evakuasi, ada di sebelah sana. Jaraknya ini cukup deket, 20 meteran. Oke, alhamdulillah poin. Oke teman-teman, kita evakuasi barusan poin lagi ya, kekes. Barusan poin kekes. Ini di pinggir jurang, teman-teman. Pinggir jurang. Itu rumah pada di bawah-bawah tuh. Kita ada di atas. Tadi poin di sebelah sini. Tadi poin di sini. Dia lagi nangkring di sini. Alhamdulillah poin. Kita shot. Oh itu dia teman-teman tuh. Lihat enggak? Tuh sebelah sini teman-teman. Lihat enggak itu? Nih. Tuh. Oke, kita ambil gimana cara ngambilnya?